Hai, selamat datang kembali di channel ini Mas Abi. Kita ada di Yogyakarta, di Wake Up Homestay. Ini adalah backpacker room atau hotel kapsul atau tempat apa namanya ya? Tempat nginep kekinian kalau kita budgetnya tipis maksudnya. Nah, namanya adalah Wake Up Homestay. Ini udah terkenal kok. Kenapa? Karena di kalangan traveler ini benar-benar worth it banget. Harganya murah, cuma 100 ribuan, tapi deket dengan Tugu Yogyakarta, stasiun Tugu Yogyakarta dan juga Malioboro. Nah, ini dia tampilan di lobi Wake Up Homestay. Gila, keren kan? Udah kayak kafe-kafe gitu, jadi benar-benar cozy, comfy banget gitu. Kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol sama temen di lobi sini, wah enak deh. Bisa lama-lama di sini, ya nggak? Nah, lihat deh interiornya. Jadi benar-benar gimana ya? Kalau dibilang Instagramable, wah, ya lebih dari cukup lah, Instagramable banget. Nah, jadi kalau misalkan kalian ke Jogja, lebih baik kalian cari Wake Up Homestay ini. Tempatnya deket banget dari stasiun Tugu Yogyakarta. Daripada kalian harus ke tempat-tempat kayak homestay-homestay yang rumahan gitu. Ya bukan berarti yang itu nggak bagus ya, cuman kayaknya yang ini lebih kekinian dan lebih keren aja sih. Buat di foto-foto juga oke. Nah, langsung yuk lihat kita dalam kamarnya. Gimana sih di Wake Up Homestay ini atau di hotel kapsul ini? Yuk lihat. Nah, ini dia, tara. Wait. Nah, kita langsung lihat aja dulu yuk ke room rules-nya atau peraturan di dalam kamar. Ada di situ tertampang di pintunya. Tuh, ada AC-nya dan juga AC-nya ini lumayan dingin banget loh. Saya nginep di situ aja sampai butuh pakai jaket lagi karena dingin. Nah, ini locker kita disediain. Kuncinya itu bisa menggunakan gembok kita sendiri. Jadi nggak mungkin ada yang manipulasi atau apa ya. Oke, tuh ada tirainya. Jadi untuk keprivasiannya masih tetap terjaga. Di dalam kapsul tempat tidurnya kita ini itu ada gantungan baju, hangernya, dan juga ada colokan listrik untuk ngecas, dan juga ada lampu tidurnya. Jadi ya benar-benar enak banget lah, 100 ribuan tapi dapat privasinya. Yuk langsung masuk lagi ke toiletnya. Kita lihat toiletnya ada apa aja. Toilet ya pasti ada toiletnya. Ya pokoknya oke, mulai dari wastafelnya ada 2, terminal lebar gede, dan ini dia tempat mandinya. Ada shower, ada panas dan juga dinginnya loh. Dan untuk toiletnya, toilet duduk. Ya karena kan banyak kan traveler itu dari orang luar ya. Oke, langsung naik ke atas. Di sini ada rooftop, dan rooftopnya itu adalah tempat buat makan-makannya. Kita dapetin free breakfast di sini. Yeay! Nah, di sini free breakfastnya itu jadi kayak like breakfast gitu ya. Nah, kita lihat-lihat dulu yuk di rooftopnya ini. Kalau di rooftopnya ini, jadi kayak ya rooftop kayak gedung ruko biasa gitu deh. Tapi terhampar pemandangan luas Yogyakarta sekeliling, walaupun nggak terlalu tinggi banget sih, tapi ya tetap cukup lah. Nah, untuk di sini ada ayunannya juga. Jadi kalau misalkan kita lagi mau update-update status atau mungkin ngerjain tugas apa segala macam, bisa sambil duduk di situ ya. Ada tempat duduknya juga buat makan-makan. Dan itu adalah dispenser, kita bebas ngambil airnya. Itu ada tempat buat bikin roti bakar juga, buat sarapan, kopi, gula, teh ada di situ, kita bebas menggunakannya. Tapi juga self service ya. Dan di sini ada sitting areanya juga loh. Sitting areanya ini itu jadi kayak kita di sini ada AC-nya juga kok di ruangan ini. Kita bisa duduk-duduk di sini dan juga ada komputer berinternet. Oh iya, di semua ruangan di Wake Up Homestay ada internetnya kok, jadi tenang. Walaupun kita lagi berada jauh dari rumah, tetap ada yang namanya internet. Nah, ini syuting saya kedua untuk naik ke atas tangga ke rooftopnya ya. Kalau tadi kan nggak ada orang, nah kalau ada sekarang ada orang buat sarapannya. Jadi sarapannya itu sarapan roti gitu, dan kita self-service buat ngepanggangnya sendiri ya. Bukan bakar, tadi saya bilangnya bakar ya. Nah, ini saya lagi bakar, ngepanggang rotinya, bikin teh juga, dan kita di sini self service semuanya. Oke, kita rangkum yuk kira-kira apa aja sih yang worth it dari Wake Up Homestay Yogyakarta ini. Yang pertama itu free internet, dan juga matrasnya enak, masih empuk, bangunannya juga kayaknya masih baru deh. Terus juga kita dapetin free breakfast, harganya cuma 100 ribuan. Dan juga air panasnya itu, air kamar mandinya ada panas dan juga dinginnya. Ada CCTV kameranya, dan kalian akan diberikan anduk, itu dia. Ada locker roomnya, ada elektrik soketnya,
ada lampu private reading light-nya, dan juga ada tirainya. Jadi kalau kalian mau tidur bisa ditutup tirainya, nggak kelihatan sama orang luar gitu. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, Wake Up Homestay ini sangat recommended kalau misalkan kalian ke Yogyakarta. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, kalian bisa langsung booking atau juga pesan kamarnya lewat Agoda, booking.com, Traveloka, Peggy, TripAdvisor, atau situs booking lainnya. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Stay focused, stay positive. Bye! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Stay focused, stay positive. Bye!